Sini, makan, makan, makan. Iya, banyak, guys. Ini ada lagi. Dia lagi nungguin dikasih. Lagi nungguin orang makan dia, teman-teman. Bos. Iya loh, lagi nungguin orang makan. Halo, teman-teman. Ini gue baru pertama banget kesini. Alhamdulillah, ketemu mereka. Ini banyak banget, ada 5 ekor. Makanya, gue mengajak teman-teman cutover dimanapun berada dan juga masyarakat untuk peduli sama mereka. Ya kalaupun nggak suka, jangan pernah memukulnya. Rencana sih ada nanti kayak pengen buka shelter kecil-kecilan kalau memang ada rezeki, amin. Untuk saat ini yang bisa gue lakuin baru seperti ini, paling tidak bisa meringankan beban-beban mereka di jalanan. Sabar ya bos, jangan takut, hidup di luaran, insya Allah kamu akan selalu ada rezeki. Jangan pada berantem, kamu cepat sembuh. Doain ya, mudah-mudahan banyak rezeki supaya bisa mengunjungi kalian setiap hari. Kamu pasti akan sembuh, nanti aku bawain obat ya. Halo teman-teman, hari ini libur kerja, jadi gue pengen muter-muter yang agak jauhan. Ini udah gue siapin kebutuhannya, ada air juga. Yang biasa gue kunjungin udah tadi pagi. Ini mau ke lokasi yang baru, mudah-mudahan nanti ketemu kucing-kucing liar di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jam 1 siang teman-teman. Biar waktunya nanti sampai sore, karena kalau untuk sore waktunya buat ngunjungin kucing-kucing yang emang biasa dikunjungi. Wah macet. Gak apa-apa lah, macet juga, namanya juga udah niat ya. Hei. Ini gue pergi lumayan jauh karena pengen lihat keadaan kucing-kucing liar yang di luaran sana. Panas banget hari ini cuacanya. Ini aku lihat kucing yang lagi neduh kayaknya kepanasan di kolong. Bus. Dia langsung naik sini, makan, makan, makan. Iya, banyak, guys. Ini ada lagi. Dia lagi nungguin dikasih. Lagi nungguin orang makan dia, teman-teman. Bus. Iya loh, lagi nungguin orang makan. Sini makan banyak nih. Ini banyak banget, ya ampun. Sini, 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 sini. Sini. Oh, megang. Ini gak takut sama orang nih kucing-kucingnya. Ya Allah, ini kena skabies. Ini pada bisa dipegang, teman-teman, kucing-kucingnya. Bentar, bentar. Bentar-bentar, ini udah kelaparan mereka, teman-teman. Ini minum. Kucing hitam itu ngasih tahu kalau dia temennya tuh. Halo, sini bos, sini sini. Mungkin ini kakak adik atau saudara gitu. Tuh dia sopan, dia minta dulu. Hehe, sini makan. Halo teman-teman, ini gue baru pertama banget kesini. Alhamdulillah ketemu mereka. Ini banyak banget, ada 5 ekor. Ya mereka di pinggir jalan raya nih teman-teman.
Yang ini kena skabies, ini harus disuntik karena udah parah banget. Nah, ini lucu banget. Hey, halo. Pada bisa dipegang nih, teman-teman. Tuh, ini yang hitam tuh kayaknya emang saudara. Dia maunya makan bareng. Dia minum. Minum, bos, yang banyak. Kasihan ya kucing liar, udah cari makan susah, penyakit juga ada aja karena mereka makannya sembarangan. Cuma mau gimana lagi, yang penting perutnya kenyang. Kalau lihat mereka ya pengen bawa pulang, cuma tempatnya emang belum ada. Ya kalau rencana sih ada nanti, kayak pengen buka shelter kecil-kecilan kalau memang ada rezeki. Amin. Untuk saat ini yang bisa gue lakuin baru seperti ini, paling tidak bisa meringankan beban-beban mereka di jalanan. Ini tuh di pinggir kali, teman-teman. Nih, tuh kali ini juga banyak orang nanam sayuran di sini. Ya, kucing liar di mana-mana ada, teman-teman. Ini di pinggir kali aja ada. Ngapain kamu ngeliatin? Ini kucing ngeliatin, teman-teman. Nggak tahu dia pengen diobatin kali. Nah, nanti sore gua rencana pengen ke sini ngebawa teman dokter yang memang bisa nyuntik. Kalau gua belum berani nyuntik karena nggak sembarangan juga buat nyuntik kucing, nanti malah salah. Ini ada anak-anak nonton, nanti sekalian gua kasih edukasi buat mereka supaya menyayangi hewan yang ada di sekitarnya. Syukur-syukur mau kasih makan. Ya, gua hari ini seneng banget sih bisa ketemu mereka. Jadi tambah lagi titik yang memang mesti gua kunjungin rutin. Di sini ini banyak kucing, kemungkinan gue besok akan sering-sering ke sini. Ini tuh banyak pohon tuh, sejuk. Sebelah sana ini jalan raya yang mau ke Pondok Kopi. Ramai banget kendaraan. Sabar ya, Pus. Nengok dia. Alhamdulillah ini udah mulai pada kenyang. Insya Allah besok gue kunjungin lagi di sini karena banyak. Ini kucingnya pada nggak takut sih sama manusia. Cuma ya gitu, banyak bekas luka, mungkin karena berantem sama kucing lain. Nanti suntik ya. Nanti sore aku balik lagi, teman-teman, ke sini bawa teman yang memang dia ahli di dokter hewan juga. Kasihan banget ya. Ya Allah. Ternyata tuh nggak cuma kita manusia yang sering dapat ujian, hewan juga. Seperti mereka ini dilahirkan di jalanan, cari makannya juga di jalanan. Makanya gue mengajak teman-teman ketover dimanapun berada dan juga masyarakat untuk peduli sama mereka. Ya kalaupun nggak suka, jangan pernah memukulnya. Karena mereka lahir di dunia pun memang sudah kehendak yang maha kuasa untuk melengkapi ladang amal kita untuk akhirat. Walaupun hanya seekor hewan, itu akan tetap menjadi sedekah. Sabar ya, Bos, jangan takut hidup di luaran. Insyaallah kamu akan selalu ada rezeki. Jangan pada berantem. Kamu cepat sembuh. Doain ya, mudah-mudahan
banyak rezeki supaya bisa mengunjungi kalian setiap hari. Kamu pasti akan sembuh. Nanti aku bawain obat ya. Jadi ini mereka baru pertama kali ketemu, cuma kayak jangan berantem, jangan berantem. Gak boleh nakal. Mereka baru pertama kali ketemu, cuma kayak ngedengerin pas aku ngomong, teman-teman. Sehat selalu ya, bos. Ini aku tinggalin segini buat makan sore mereka nanti. Ini aku mau lanjut jalan, teman-teman. Mau mengunjungi kucing-kucing yang memang biasa aku kunjungin. Jam segini dia udah nunggu mereka. Yaudah teman-teman, terima kasih yang udah nyimak video ini. Semoga bermanfaat. Ya Allah, mereka kayak gak mau ditinggal. Aku juga kayak gak tega ninggalinnya. Tapi mau gimana lagi, soalnya aku harus ngunjungin kucing-kucing liar yang lainnya. Besok aku datang lagi ya, bos. Insya Allah, kalau enggak nanti sore. Yaudah teman-teman, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan terus berkembang dan banyak lagi kucing-kucing liar yang bisa kami tolong. Amin.